Nah, mbak, wawancara mbak, nanti ya mbak. Tiga, udah besar-besar? Udah ada berumah tangga? Belum kan? Coba, kan gak kaget kan? Pak, ini kegiatan hari ini yang kita lakukan apa nih Pak? Ya, pada hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan bersama dengan klinik-klinik di Kabupaten Deli Serdang melaksanakan vaksin kepada ibu hamil, kepada ibu-ibu yang menyusui, kepada warga masyarakat di sekitar Desa Dalu 10 B, Kecamatan Tanjung Merawa. Di sini ada petugas dari kesehatan, ada pihak kepolisian, pihak dari TNI, dan Bapak Camat, Kepala Desa, semuanya berpartisipasi untuk melakukan vaksin kepada kurang lebih 400 orang di desa ini. Kita berharap semua warga masyarakat Deli Serdang ini semuanya bisa divaksin sehingga Kabupaten Deli Serdang ini bisa terhindar dari virus corona COVID-19 yang melanda dunia. Bahkan pada minggu yang lalu Deli Serdang ini pada level 1, kemudian kita laksanakan, walaupun sudah level 1, kita laksanakan vaksin ini semuanya supaya warga masyarakat di Deli Serdang ini semuanya bisa tervaksin. Target kita 1.400.000 orang, dan pada hari ini menurut data-data sudah 24%. Harapan kita ini semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau kebutuhan dosis kita kayak mana Pak? Ini Pak sekarang. Kebutuhan dosis kita sekarang terpenuhi, masih banyak. Bahkan kita mengharapkan warga masyarakat semuanya di Deli Serdang ini mendatangi puskesmas di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Oke. Kalau vaksin tidak kurang, cukup. Oke, siap Pak. Cukup ya? Cukup. Ya, belum cukup. Bu, ini hari ini kita sasarannya siapa aja nih? Sasarannya hari ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12 sampai 17 tahun. Ini untuk kegiatan vaksinasi ini ada berapa tempat kita dibuat? Ada 9 kecamatan dan 9 tempat praktek bidan mandiri. Ini kriteria bidan mandiri yang bisa melakukan penyuntikan vaksinasi ini apa aja? Ini banyak. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk tempat-tempat praktek bidan mandiri yang memenuhi persyaratan. Di antaranya kerja sama dengan BPJS dan STR masih berlaku atau tidak. Jadi gitu. Upaya dari BKKBN untuk mengaktifkan kembali praktek bidan mandiri untuk bisa menjangkau masyarakat kita untuk dilakukan vaksinasi. Ini imbauan dari orang dinas sendiri seperti apa sama masyarakat ini? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat yang belum divaksin, terutama ibu hamil, menyusui, dan anak-anak usia 12 sampai 17 tahun agar segera menghubungi praktek bidan mandiri terdekat untuk divaksinasi. Jadi jangan takut lagi divaksinasi, sudah banyak contoh yang divaksin. Mudah-mudahan ini aman untuk kita semua dan terhindar dari penyakit COVID-19. Itu yang kita harapkan. Oke.